Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita sebagai hamba Allah sudah tentunya akan melalui ujian-ujian dalam kehidupan ini. Okey, ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan, ada ujian kesihatan dan ada ujian kesakitan. Okey. Apa-apa pun anggota badan kita ini adalah amanah Allah dan kehidupan kita juga adalah amanah Allah. Nyawa kita adalah amanah Allah. Jadi kita akan sentiasa memelihara amanah Allah. Okey, setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita sudah tentu ada kebaikannya. Apa yang qada' dah telah berlaku adalah ketentuan Allah dan dalam qadar ialah dalam ilmu Allah yang kita tak tahu lagi. Jadi kita teruskan berdoa, mudah-mudahan takdir yang akan ditakdirkan kepada kita itu adalah kehendak kita menepati kehendak Allah. Yang pastinya Allah telah merancang setiap kejadian alam ini. Jadi satu kepastian yang mana kita kena redha apa yang telah berlaku dan yang akan berlaku, belum lagi berlaku, cuma kita cuba memperbaiki dan menguruskan kehidupannya. Allah memberi kita pilihan untuk memilih yang baik atau buruk, syurga atau neraka. Apa banyak pilihan yang kita kena buat dalam kehidupan ini. Jadi tak ada benda yang perlu dikeluh kesah. Kita cuma perlu bertenang, lalui dengan positif, berdoa kepada Allah. Okey, bila saya mengajar Al-Quran, saya berhadapan ramai kaum ibu yang mana ramai yang dah pencen. Dan bila tahap umur yang ramai dah pencen atau yang dah sakit, diorang kebanyakannya melalui proses takut untuk meninggal. Okey, bukan diorang takut nak meninggal tu terus. Maksudnya bukanlah secara totally takut meninggal dan diorang tak nak meninggal. Tapi diorang fikir macam mana amalan mereka. Sebab yang datang mengaji tu, datang kat masjid dan tempat mengaji, mereka berusaha sedaya upaya untuk memperbaiki mereka. Kerana mereka yakin mereka tak lama lagi akan bertemu dengan Tuhan. Mereka akan present amalan diorang. Mereka akan present amalan perbuatan di dunia ini kepada Allah. Masa muda dulu mereka cakap mereka ada rasa ingat juga mati, bukannya tak ingat. Cuma perasaan yang sampai ke jiwa itu tak sama macam orang yang masih muda. Dia punya ketakutan lebih dahsyat untuk menghadapi mati. Okay, jadi saya pun tak adalah nak kata saya ada pengalaman nak mati. Tak adalah saya tak takut dan tak adalah pula saya kata saya berani nak menghadapinya. Cuma bila saya bagi nasihat kepada kakak yang masa itu dia mengaji, dia mengingat kawan dia pun dah ramai dah meninggal. Kawan dia pun suami dia pun dah sakit, dia pun dah sakit, dia rasa macam dekat sangat dengan kematian itu. Okey, jadi saya kata mengingati mati itu adalah positif, adalah baik supaya kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan lebih waras dan kita yakin kematian itu ada. Dan cuman bagaimana kita nak menghadapi kematian itu. Jadi alhamdulillah Allah mengajar kita supaya bersyukur. Apa yang ada yang datang, perasaan ke, sangkaan ke, pertama letak dulu syukur. Bila kita letakkan alhamdulillah aku ada rasa mengingati mati. Cuma bagaimana untuk aku melalui perasaan yang tak lama lagi je. Mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin sebulan, mungkin dua bulan atau mungkin sekejap lagi. Jadi banyakkanlah amal ibadat dan istighfar. Kadang-kadang kita rasa amal ibadat pun tak larat nak buat. Jadi apa yang paling baik adalah istighfar.
istighfar dan istighfar, minta pengampunan Allah. Okey, dan kalau berpeluang untuk bersedekah, bersedekahlah, kerana masa dekat syurga nanti pun orang yang dapat masuk syurga dia akan rasa menyesal. Penyesal yang paling pertama adalah, ini kalau orang masuk syurga mesti dah bab solat tu, puasa tu dia bagus kan. Cuma dari segi satu sudut penyesalan mereka, kerana mereka rasa, kalaulah dulu aku bersedekah, kalaulah aku, diorang dah bersedekah pun menyesal lagi, kalaulah apa yang semua yang ada kat aku ni aku bersedekah. Macam kisah Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa, seandainya dia menginfakkan seluruh hartanya kepada Nabi untuk perjalanan fi sabilillah seluruhnya, sehingga dia tak ada apa, dia saat dia sakit dan nak meninggal wafat, dia berdoa, dia cakap apa, seandainya tulang belulang aku ini boleh diinfakkan untuk perjuangan Islam, aku akan infakkan tulang belulang ni bila aku mati. Jadi bagaimana keadaan kita? Mengingati bagus. Bagaimana cara kita nak menghadap mengingati mati? Banyakkanlah, terutamanya sedekah dan istighfar. Istighfar untuk diri sendiri. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar untuk kedua ibu bapa kita. Astaghfirullahalazim waliwalidayya. Okey, tambah lagi sikit yang astaghfirullahalazim. Selalu yang kita baca dalam doa tu, Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca banyak-banyak yang tu dan istighfarkan lagi untuk sekalian umat Islam, mukmin, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Astaghfirullahalazim lil mukminin wal mukminat. Astaghfirullahalazim lil mukminin wal mukminat. Astaghfirullahalazim lil mukminin wal mukminat. Kita mohon keampunan Allah untuk diri kita, minta ampun keampunan Allah untuk kedua ibu bapa kita, minta keampunan Allah untuk orang mukmin dan mukminat yang terdekat ataupun yang jauh, yang mana mungkin suatu hari ya, kita mesti ada juga buat silap pada orang, mana dengan mendoakan mereka diampunkan dosa, dan ketika di akhirat nanti kita akan apa, kita juga bila ada dosa dengan dia, kita dah mohon kepada Allah supaya diampunkan dan dimudahkan untuk meniti titian sirat dan masuk ke dalam syurga Allah, tempat yang Allah redha. Istighfar untuk kedua ibu bapa kita, mudah-mudahan kalaulah ibu bapa kita ada dosa ataupun telah masuk syurga sekalipun, tetapi darjat dia meningkat, darjat dia ditinggikan. Kerana apa? Sehingga dia tak tahu kenapa aku, dia tak tahu pengamalan yang dia buat apa, tapi tiba-tiba dekat syurga Allah bagi naikkan darjatnya. Rupa-rupanya kerana anaknya mendoakan dia, beristighfar untuknya. Istighfar tu Allah ganjarkan kepada ibu bapa. Istighfar untuk diri sendiri, istighfar untuk kedua ibu bapa, dan istighfar untuk mukmin dan mukminat. Okey. Berkenaan demikian itu, bila kita ingat kita dah tak mampu nak beramal banyak, kita sedekah. Tak ada duit, boleh sedekah dengan nasihat, senyuman, memberi kata-kata baik kepada orang, memberi tenaga, itu pun sedekah. Kan, contohnya pergi masjid, tengok ada sampah kutip, tu pun juga ada sedekah. Okey, pergi tengok tandas ada sampah kutip dan bersihkan tandas, itu juga sedekah. Banyak cara sedekah. Okey.
Bila kita rasa okey, mati itu pasti. Bila sakit kita rehat sekejap. Ini pengalaman yang kakak tu datang dekat saya bulan lepas, mengaji dengan saya. Dia mengadu sampai nangis-nangis, takut kematian, sampai rasa tak boleh apa. Saya rasa sebab pun macam tu. Tapi yang tadi dia datang jumpa saya mengaji, saya rasa seronok sebab melihat dia ceria sangat, gembira. Saya tanya, tak sempat tanya pun, dia cerita, "Ya Allah, Ustazah, berkat dengan Ustazah bagi petua tu, saya rasa semua baik keadaannya." Tengok, nampak, bila kita betulkan kita punya cara berfikir, insya-Allah kita boleh melalui ujian itu dengan baik dan hati yang tenang. Seketul hati, seketul daging di dalam badan kita, iaitu jantung. Pasal Melayu panggil hati, hati sebenarnya kibdah kalau bahasa Arab, tapi qalbun tu adalah jantung. Okey, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa memperbaiki diri dan menyedari hakikat mati itu pasti dan bagaimana cara kita menghadap Allah nanti. Untuk menuju sana pastilah kena beramal. Kalau bukannya nak suruh bercita-cita mati, mati tu pasti, tak perlu bercita-cita aku nak mati, aku nak mati, tak perlu. Tak, dan tak boleh pula aku tak nak mati, takutlah mati. Tak, mati tu pasti. Cuma kita sediakan hati kita dan amal ibadah, yang mana ketika itulah yang sumbernya kita mendapat keredaan Allah dan keampunannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.